Jemaah haji terlantar sampai jam 3, setengah 4, balik, bahkan nyewa bus untuk balik. Walaupun mohon maaf diingkari sama Dirjen Haji. Faktanya begitu. Jangan ketawa-ketawa Pak, ini serius. Ini kita pakai duit umat nih. Orang puluhan tahun antri Pak. Kalau Bapak ambur-hamburkan itu kota, dosa kita Pak. Puluhan tahun orang antri Pak, reguler itu. Seperak, dua perak, 10.000, 5.000 dikumpulkan, menabung untuk bisa berangkat. Ada kuota kita tidak memberikan kepada mereka. Sebenarnya berapa kuota haji? Kita tahu Pak, setiap tahun ada 1%, 2% yang tidak terpakai. Bapak kemanakan kuota yang tidak terpakai itu? Kenapa tidak terpakai? Kami, saya secara pribadi hanya mengakui kuota itu yang diberikan dibagi sesuai proporsi adalah yang telah diputuskan oleh Panja dan keluar kepresnya. Tidak ada pemberian kuota 10.000 kemanapun kepada Pak. Dari mana Bapak berikan itu? Apa dasar hukumnya Bapak berikan 10.000 itu? Di Pak, itu hak haji reguler Pak. Yang sudah puluhan tahun menunggu Bapak, masa Bapak ambil? Tega betul kita. Puluhan tahun mereka menunggu Pak. Lumayan 9.000 orang akan berangkat itu. Bapak berikan kepada orang yang berduit berangkat haji. Saya nggak ikut-ikutan Pak. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih atas paparan yang Bapak-Bapak berikan kepada kami, yang tujuannya adalah untuk meyakinkan kami bahwa pelaksanaan haji tersebut insya Allah akan berlangsung dengan baik dan sukses. Haji tahun 2024. Menurut ceritanya, menurut analisa, ada permasalahan-permasalahan pokok yang akan terjadi pada haji 2024 ini. Pertama, permasalahan cuaca. Konon menurut informasi yang kita dapat bahwa haji terpanas yang terselenggara selama musim haji ini adalah haji 2024 ini. Benar atau tidak, wallahu alam. Mudah-mudahan kita selamat. Untuk itu tentu kami berharap kepada pemerintah sebagai penyelenggara haji dapat mengantisipasi cuaca panas ini. Ya, dapat mengantisipasi cuaca panas ini. Yang kedua, saya alhamdulillah diberi berkah udah 3 tahun berturut-turut naik haji dari DPR. Punya pengalaman dari tahun ke tahun. Haji di tahun 2023 bagi saya secara pribadi adalah pengalaman buruk. Banyak permasalahan-permasalahan haji ketika pelaksanaan haji di tahun 2024 adalah menurut hemat saya kurang baik atau buruk. Pertama Pak, adalah tentang tenda. Tenda itu seluruh tenda dari provinsi manapun over capacity. Kenapa over capacity? Pertama, ada orang yang tidak berhak ada di tenda itu. Misalnya, katakanlah tenda Sumatera Barat. Ketika rombongan haji Sumatera Barat nyampe di tenda itu, rupanya sudah ada orang lain yang ada di tenda itu. Bagaimana Bapak untuk mengantisipasi ini? Konon menurut informasi, bukan informasi, jumlah jemaah haji yang akan ada di Tanah Suci di tahun 2024 ini jauh lebih banyak meningkat dibandingkan di tahun 2022. Khususnya yang ilegal.
Kita ketahui bahwa Arab Saudi mengeluarkan visa 3 bulan sekarang. Visa umroh yang sudah naik 15 hari, 20 hari menjelang keberangkatan, embung dia balik. Kagok, Pak. Mending di dieu we lah, mumpung haji cenah. 90 hari. Itu masalah, Pak. Bagaimana pemerintah menghadapi permasalahan itu? Dan banyak juga visa-visa non-haji yang berangkat haji. Ya seperti yang saya katakan tadi itu, Pak. Banyak yang visa bukan haji, tapi berangkat haji. Ini juga masalah. Jadi mohon diantisipasi sama penyelenggara. Kita nggak mau kejadian seperti Musdalifah terjadi lagi, Pak. Waduh, sedih, nangis itu, Pak. Nangis itu. Jemaah haji terlantar sampai jam 3, setengah 4. Balik, bahkan nyewa bus untuk balik. Walaupun, mohon maaf, diingkari sama Dirjen Haji. Faktanya begitu. Karena apa? Hari sudah jam 2, Pak. Melihat ada bus 2 nongkrong, didatangin busnya. Antarin kami ke tenda. Wah, saya nggak bawa rombongan Anda. Nah, demi bisa pulang, saweran. Ini fakta, Pak. Saya ikut saweran. Saya balikin, Pak. Saya ikut sawer atas Bapak telah sawer. Jadi mohon tragedi Musdalifah jangan terjadi lagi, Pak. Tolong, Pak. Sangat artinya bayangkan Musdalifah kita tahu, ya tidak ada tenda di situ, tidak ada apa-apa di situ, ya jemaah haji sampai jam 2, setengah 3 masih ada di sana. Ini fakta, Pak. Yang ketiga adalah makanan. Ya, makanan ini kita lihat viral di apa namanya, di video-video, ya, yang masakannya itu-itu aja, ya, mungkin, ya, Pak Hilman tahulah bagaimana makanannya. Nah, mudah-mudahan saya hanya mengingatkan pada hari ini, kami mengingatkan Bapak pada hari ini, supaya itu tidak terjadi lagi. Yang ketiga, hotel. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Esti tadi, ya, kecukupan hotel, kelayakan hotel, kenyamanan di hotel betul-betul harus diantisipasi. Yang seterusnya bisolawat, Pak. Bisolawat itu Bapak mengeluarkan dana yang begitu besar tapi tidak termanfaat secara optimal. Tolong Bapak sosialisasikan secara baik mobil selawat itu. Jangan ketawa-ketawa, Pak, ini serius. Ini kita pakai duit umat nih. Mobil selawat itu banyak yang tidak terpakai. Contohnya di terminal haji dekat Masjidil Haram. Saya ketika itu berkunjung sama pimpinan saya, Pak Aceh. Saya sampai teriak, Bapak jemaah Indonesia, ya mau kemana? Ini mobil Indonesia. Tapi karena mereka tidak tahu, mereka masih memilih naik taksi yang sekian ratus real daripada pakai mobil yang gratis. Karena apa? Karena tidak tersosialisasi. Buang-buang uang jatuhnya. Khusus tentang ini, saya meminta kepada Pak Hilman, kepada Dirjen Profesor Hilman, kepada Dirjen PHU, harus mempersiapkan mitigasi keadaan darurat bila mana terjadi sesuatu hal yang di luar rencana kita. Contoh ketika terjadi permasalahan di Musdalifah, ada plan A, plan B, plan C yang Bapak harus siapkan untuk mengatasi permasalahan itu. Ya, harus disiapkan mitigasi bila terjadi keadaan di luar rencana. Penting ini menurut hemat saya, Pak.
Bapak punya 4.000 petugas haji. Besar itu, Pak. 4.000 kan, Pak? 4.000 jumlah petugas haji. Kalau ini tidak termanfaatkan secara baik, dosa kita semua, Pak. Terakhir, Pak Hilman. Saya membaca laporan Bapak di halaman 2. Jumlah kuotanya haji plus itu 27.680. Pertama, sebelumnya saya meminta tentang penambahan itu, saya pengen tahu, Pak, objektif Bapak sampaikan. Jujur, tolong disampaikan kepada kami. Berapa sih kuota haji reguler yang terpakai sesungguhnya? Orang puluhan tahun antri, Pak. Kalau Bapak ambur-hamburkan itu kuota, dosa kita, Pak. Puluhan tahun orang antri, Pak, reguler itu. Perak, dua perak, 10.000, 5.000 dikumpulkan, menabung untuk bisa berangkat. Ada kuota kita tidak memberikan kepada mereka. Sebenarnya berapa kuota haji? Kita tahu, Pak, setiap tahun ada 1%, 2% yang tidak terpakai. Bapak kemanakan kuota yang tidak terpakai itu? Kenapa tidak terpakai? Kita ada tambahan kuota lagi 20.000. Berarti 241.000 jumlah kuota kita. Berapa yang dipakai reguler, berapa yang dipakai oleh NH Plus. Profesor Hilman, kami, saya secara pribadi hanya mengakui kuota itu yang diberikan dibagi sesuai proporsi adalah yang telah diputuskan oleh Panja dan keluar kepresnya. Tidak ada pemberian kuota 10.000 kemanapun kepada Pak. Dari mana Bapak berikan itu? Apa dasar hukumnya Bapak berikan 10.000 itu? Saya membaca ini di halaman Bapak, di halaman 2 disebutkan jumlah kuota Bapak menjadi 27.680. Saya kaget tadi, saya hitung-hitung. Kok 27.680? Menurut hitungan saya cuman 17.000, 19.290. Saya nggak tahu apakah saya nggak diikutkan di dalam rapat-rapat keputusan itu. Rasanya keputusan Panja ini hanya tetap sebesar 8% dari kuota yang ada. Kalau 8% dari kuota yang ada hanya 19.290, Pak. Ini 27.680. Apa dasar hukumnya, Pak? Keputusannya dari mana? Terus terang, Pak, saya nggak ikut serta itu. Ilegal itu 27.680. Dari mana aturannya? Kalau kita bertolak kepada aturan yang ada 8%, ya cuma 19.280. Itu yang saya katakan tadi, Pak. Itu hak haji reguler, Pak, yang sudah puluhan tahun menunggu, Bapak, masa Bapak ambil? Tega betul kita. Puluhan tahun mereka menunggu, Pak. Lumayan 9.000 orang akan berangkat itu. Bapak berikan kepada orang yang berduit berangkat haji. Saya enggak ikut-ikutan, Pak. Ini rapat kita live. Terus terang, mohon maaf pimpinan, saya tidak ikut serta di dalam konteks itu. Yang 10.000 itu saya ingin tahu kejelasannya dari mana itu didapat. Apa keputusannya? Apa dasar hukumnya? Sebab berdasarkan apa ketentuan hanya 8% yang dibagikan secara objektif dari kuota yang ada. Saya ingin betul klarifikasi dari Bapak tentang itu. Sekali lagi, saya secara pribadi dan Partai Golkar hanya mengikuti apa yang telah diputuskan oleh Panja dan telah keluar kepresnya terhadap Panja itu. Di luar ketentuan itu saya enggak ikut serta. Makasih, mohon maaf atas bila mana penyampaian dan perbuatan saya tidak berkenan.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'matullah wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.